Gencarnya razia masker sebagai penegakan perwali 68 tahun 2020 di Banjarmasin dinilai pihak Satpol PP meningkatkan kesadaran penggunaan masker masyarakat. Hal ini seiring terus menurunnya temuan jumlah pelanggar. Kendati demikian, petugas tetap akan mengintensifkan razia bahkan hingga ke kawasan permukiman. Kalau rencana yang ke permukiman itu gimana, Pak? Kita lihat nanti situasi kondisi daripada tim yang bergerak. Karena semuanya kan tergantung dari tim yang tadi tiga pilar. Apabila sudah nanti sampai 14 hari, karena waktu kita kan cuma 14 hari dari bibit penanggulangan bencana, kami hanya melaksanakan gerakan. Razia atau operasi perwali ini direncanakan berlangsung dalam kurun waktu 14 hari. Namun tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika tingkat kepatuhan masih belum optimal. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin.